Indonesia berhasil mengalahkan Burundi 3-1. Dalam laga uji coba di kandang sendiri, Yakob Sayuri, Dendi Sulistiawan, dan Rizky Ridho tampil menjadi pahlawan kemenangan Garuda. Bermain di Stadion Patriot Candrabaga, Sabtu tanggal 25 Maret tahun 2023, Indonesia unggul cepat di menit ke-6. Yakob Sayuri menyambut crossing cerdik Stefano Lillipali dengan sundulan ke arah gawang yang gagal dihalau kiper Fabian Mutombora. Garuda memimpin 1-0, Indonesia berhasil menggandakan keunggulan di menit ke-14. Sundulan Lillipali berhasil ditepis Mutombora, namun Mark Klok mengambil bola liar, lalu mengumpan kepada Rahmat Irianto yang meneruskan bola kepada Dendi Sulistiawan. Meski dihalau sejumlah pemain Burundi, penyerang Bayangkara FC itu sukses menyarangkan bola ke gawang lawan, mengubah skor menjadi 2-0. Burundi mencoba berikan perlawanan, Pasifik Niyongabire melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-19, namun arahnya melebar di sisi kiri gawang Indonesia. Pada menit ke-43, Indonesia menambah keunggulan menjadi 3-0. Berawal dari upaya Mutombora menghalau sepak pojok, bola justru mengarah ke Rizky Ridho, yang dengan tembakan volinya berhasil membobol gawang Burundi.